Oke, selamat datang kembali ya. Nah, di sini saya akan share ya bagaimana cara melakukan rilis parking brake ya pada unit Volvo FH16 IC. Nah, untuk melakukan rilis ya, ada dua cara ya. Di sini ada tombol parking ya. Cara melakukan rilis parking ya, ada dua cara. Yang pertama ya, kita lihat dengan cara adalah menekan ya, dengan cara menginjak foot brake ya. Injak foot brake, kemudian tinggal kita tekan switch parking seperti ini. Nah, posisinya dia akan rilis ya, lampu parking akan mati ya. Nah, untuk parking kita tarik kembali ya. Nah, lampu tanda parking aktif ya. Nah, kemudian ya, kemudian selanjutnya cara yang kedua adalah dengan cara kita coba memasukkan speed ya. Bisa kita coba speednya otomatis atau menggunakan manual ya. Oke, kita tekan seperti ini. Nah, ini adalah speed, posisinya adalah otomatis. Nah, sedangkan posisi parking itu masih aktif. Nah, bagaimana cara merilisnya? Yaitu dengan cara kita injak pedal gas. Kita injak sedikit ya pedal gas. Nah, ketika pedal gas diinjak, tinggal kita tekan switch parking. Kemudian lepas, langsung dia rilis. Ya, seperti itu ya cara untuk aktivasi atau untuk rilis daripada parking brake ya. Oke. Nah, seperti ini ya caranya ya. Oke. Kita tarik lagi. Nah, demikian ya cara merilis parking brake untuk tipe unit Volvo FH16 IC. Ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.